Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hofma Hesti, biasa dipanggil Hesti. Saya KSK Pasaman di BPS Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat merupakan kabupaten terujung di Provinsi Sumatera Barat dengan tipologi kesulitan wilayah yang lengkap, baik pegunungan, perbukitan, lembah, sungai, dan laut. Ditambah lagi dengan tata kelola pemerintahan yang belum matang, dengan kondisi 11 kecamatan dengan 19 nagari, di mana 5 kecamatannya masing-masing hanya memiliki 1 nagari. Kondisi ini tidak lantas membuat kami tidak berdaya, namun dengan kekuatan doa yang kami lantunkan bersama, serta dengan upaya keras, kerjasama, dan kolaborasi, membuat kami di BPS Kabupaten Pasaman Barat menggapai banyak mimpi dalam mewujudkan BPS Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju di Kabupaten Pasaman Barat. Saya berusaha menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas pendataan, pengolahan, koordinasi, dan kolaborasi di Kecamatan Pasaman. Selain tugas di lapangan, saya juga pernah ditugaskan sebagai Ketua Tim Inovasi Bidadari, Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari yang telah diluncurkan di tahun 2021. Komitmen untuk melakukan perubahan melalui berbagai inovasi terus dilakukan bersama-sama agar BPS Kabupaten Pasaman Barat mencapai predikat BBK. Dalam diri saya tanamkan bahwa BPS adalah rumah kita yang harus selalu kita jaga dengan semangat, energi positif, dan kerja cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.